Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini akan membahas mengenai jenis makanan yang sangat disukai jin dan setan, sehingga diharapkan untuk tidak membuangnya secara sembarangan di dalam rumah. Jin dan setan adalah makhluk yang sejatinya hidup berdampingan dengan manusia. Dimensi mereka dan kita hanya dipisahkan oleh selaput tipis seperti kain kelambu. Makhluk-makhluk astral tersebut juga memiliki kehidupan yang hampir sama dengan manusia. Mereka punya rumah, keluarga, bahkan juga makan dan minum. Setan dan jin, khususnya jin yang negatif, mereka sangat suka memakan beberapa hal yang menurut kita manusia adalah hal yang menjijikkan dan kotor. Setan dan jin makan dengan cara menghisap aroma daripada hal-hal kotor dan menjijikkan yang mereka temui dimanapun, bisa di tempat pembuangan sampah, persembahan orang yang memuja, sampai di rumah tempat tinggal kita. Berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang disukai jin dan setan, sehingga jangan sembarangan dalam membuangnya, karena dapat mendatangkan energi negatif di sekitar kita. Makanan yang disukai jin dan setan urutan pertama adalah darah. Darah adalah makanan favorit dari para jin jahat dan setan. Mereka banyak sekali meminta tumbal nyawa atau darah dalam suatu ritual sesat, seperti pesugihan hitam, proyek bangunan tertentu, dan lain-lain. Tempat-tempat yang menjadi pemotongan hewan, terutama yang jorok dan kotor, otomatis juga banyak ditinggali oleh jin dan setan. Bagi kaum hawa, juga harus memperhatikan kebersihan diri ketika sedang berhalangan atau datang bulan. Jangan sembarangan membuang pembalut, usahakan untuk mencucinya terlebih dahulu, karena jika tidak, hal itu dapat mengundang datangnya jin atau setan dengan sosok menyeramkan dan lidah menjulur panjang. Makanan yang disukai jin dan setan urutan kedua adalah tulang belulang. Jika kita memakan makanan yang mengandung tulang belulang, maka usahakan untuk tidak membiarkannya terlalu lama di pinggir piring kita. Hal itu untuk menghindari agar jin dan setan tidak ikut nimbrung makan dengan kita. Segera buanglah tulang belulang tersebut di tempat sampah atau pada tempat lain yang khusus disediakan. Ketika jin mengambil tulang belulang dari sisa makanan kita, dikatakan tulang tersebut akan kembali utuh lengkap dengan dagingnya, sehingga dari itulah mereka akan memperoleh makanannya. Dan ingatlah, bahwa sebaik-baiknya orang makan adalah orang yang berdoa sebelum memasukkan sesuap nasi ke dalam mulutnya. Makanan yang paling disukai jin dan setan urutan ketiga adalah kotoran. Kotoran di sini bukanlah debu atau tanah, melainkan kotoran yang berasal dari sisa-sisa hasil pencernaan yang dikeluarkan oleh manusia atau binatang. Itulah sebabnya banyak kandang ternak yang berubah menjadi angker setelah lama tidak dirawat dan dibersihkan, seperti kandang sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Salah satu jenis jin yang menyukai kotoran ternak adalah keblak. Jin ini berbentuk seperti unggas berukuran besar, di mana kemunculannya selalu diiringi dengan kepakan sayap dan hentakan kaki ke tanah yang kuat. Jin ini seringkali muncul di dekat kandang-kandang yang kotor. Lubang toilet di rumah kita juga menjadi sarang tempat tinggal jin, karena disitulah mereka akan mendapatkan makanannya. Jin dan setan sangat menyukai tempat lembab, terutama toilet yang gelap, kotor, dan terdapat banyak najis yang tidak dibersihkan sempurna. Makanan yang disukai jin dan setan urutan keempat
adalah bangkai. Jin dan setan yang negatif atau jahat dapat tergambar juga dari apa yang mereka senangi. Mereka suka dengan aroma-aroma yang busuk dan memuakkan, contohnya bangkai. Itulah alasan mengapa kita tidak disarankan untuk memasak ikan asin atau terasi ketika berada di hutan atau gunung, karena aromanya yang menyengat tajam akan mengumpulkan para jin dan setan untuk datang serta ikut makan dengan kita. Oleh sebab itu, jika di rumah Anda ada binatang yang mati, maka sebaiknya segera dikubur atau segera dibuang pada tempatnya sebelum bangkai itu busuk dan akan mengundang makhluk halus. Makanan yang disukai jin dan setan yang kelima adalah makanan yang dimasukkan ke mulut dengan tangan kiri. Selain kurang sopan menurut adat budaya orang Timur, makan dengan tangan kiri juga dianggap kurang higienis. Hal tersebut karena kita menggunakan tangan kiri untuk membersihkan diri setelah memakai toilet. Apabila seseorang memang memakai tangan kirinya ketika makan, maka pergunakanlah tangan kanan untuk mengambil minuman. Hal itu agar kita tidak menjadi sama dengan jin dan setan yang menggunakan tangan kirinya untuk makan ataupun minum. Makanan dan minuman yang disukai jin urutan ke-6 adalah janin bayi. Janin bayi di sini adalah janin yang masih berusia muda, yaitu sekitar 1-3 bulan, karena pada usia ini, janin bayi masih berada pada kondisi terlemahnya. Itulah yang menjadi alasan bagi orang tua zaman dahulu, melarang anaknya yang sedang hamil muda untuk keluar rumah pada waktu maghrib dan malam hari. Ritual-ritual selamatan pada usia kandungan tertentu, juga memiliki fungsi sebagai penolak bala dan keselamatan bagi bayi dan sang ibu. Oleh sebab itu, disarankan ketika sedang hamil, sebaiknya lebih berhati-hati lagi dan menghindari tempat-tempat yang angker. Makanan yang disukai jin dan setan urutan ke-7 adalah asap. Asap di sini terutama asap yang berasal dari bakaran menyan, dupa, dan rokok. Itulah mengapa ketiga hal tersebut seringkali dipergunakan sebagai syarat dalam ritual tertentu. Ketika Anda membakar benda-benda yang disebutkan tadi di waktu malam, terutama malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, maka jika Anda peka, Anda akan merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain yang berasal dari dimensi gaib. Makanan yang disukai jin dan setan urutan ke-8 adalah bunga kantil. Bunga yang memiliki aroma mistis yang sangat kuat ini, selain memiliki filosofi tersendiri, ternyata juga menjadi makanan kesukaan dari kuntilanak. Ketika di suatu tempat tercium aroma bunga kantil, maka otomatis pikiran dari kebanyakan orang akan membayangkan sesuatu yang seram. Hal itu karena mereka tahu bahwa bunga ini tidak jauh-jauh dari dunia mistis. Demikianlah video mengenai 8 makanan yang disukai setan dan jin. Semoga dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu memperoleh keselamatan dan keberkahan, serta dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan jahat. Amin.